Assalamualaikum. Salam fish on. Salam mode on. Piu. Tanpa menunggu lama, kita langsung menuju ke rod atau jerannya. Dibungkus menggunakan tas berwarna merah dengan list berwarna biru. Jeran ini bermerek G-Tech Signature, tipe Jig Legend, dengan Hyper Performance Carbon. Untuk tipe dan ukuran GTCL 662S PE1 ke 2,5. Bahan tas dari kain. Kita langsung buka. Wah, penampilan sangat mewah. Di bawah butt joint ada motif kayu. Apakah ini terbuat dari EVA? Tapi cukup keras, sangat keras. Meskipun berbeda tingkat kekerasan dengan yang warna hitam, tapi bagian EVA hitam ini juga cukup keras. Di sini terdapat benang dengan finishing mengkilat di bagian karbon, juga dibungkus dengan finishing mengkilat anti gores dengan motif X. Terdapat tulisan G-Tech Signature, engineering and design in Japan. Jeran yang sangat cerah tapi tidak terlalu mencolok, terkesan modern, multicolor. Terkesan sangat modern. Begitupun di bagian sini terdapat cincin dan EVA yang sangat keras kembali ada di sini. Di bagian resit, meskipun belum Fuji tapi model sangat mewah dengan finishing glossy, dengan finishing mengkilat. Untuk resit dia special design dari G-Tech. Dia menggunakan sistem clicker di bagian pengunci buka dan tutupnya, khusus untuk bagian sambungan bawah. Dia menggunakan karbo holo. Iya, finishing yang sangat sempurna. Di sini juga terdapat tulisan Jig Legend, Jig Legend, dan Jig Legend. Ada tiga tulisan terdapat di bagian pemutar atau pengunci. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke bagian sambungan atas. Bahan sama dengan butt joint, dia menggunakan karbo holo. Untuk lebih tepatnya berlapis-lapis karbon holo seperti ini, sahabat mancing atau sahabat pison. Ada lubang yang ditutup, terdapat lapisan karbon tampak jelas di bagian sini, berlapis-lapis karbon. Untuk bagian karbon yang masuk, dia tanpa motif, polos saja, berwarna buram, hitam buram. Di bagian atas terdapat wrapping motif X. Di sini juga terdapat tulisan Jig Legend Hyper Performance Carbon. Terdapat wrapping berwarna-warni lagi, jenis dan ukuran, kode GTJL 662S, motif yang sangat mewah. Di sini juga terdapat tulisan Cross X Force
terus ada bendera Jepang di sini, lens 6,6 PE1 ke 2,5 lure wide 40 sampai 150 gram, cukup kokoh, cukup solid. Oh ya, untuk bagian ring guide dia tidak menggunakan Fuji, tapi dengan motif yang bergaya V. Tampaknya seperti stainless steel seperti ini. Saya yakin ini cukup kuat karena bahan yang terbuat dari stainless steel, otomatis dia tahan dengan karat. Motif keseluruhan untuk di bagian atas hampir sama. Terdapat merek di sini, G-Tech. Secara keseluruhan ada 9 ring guide, terdapat logo dan lambang ikan. Seperti ini motifnya, sahabat vision, sahabat mancing. Sangat mewah, motif yang sangat mewah. Untuk bagian atas seperti ini, ring guide bagian atas. Bagian top dia memanjang, jadi memudahkan untuk melempar benang atau melepaskan benang agar tidak mudah tersangkut. Semoga review ini bisa mewakili dari joran ini, sahabat vision. Sangat rapi, sangat indah, multicolor, sahabat vision dan sahabat mancing. Terasa cukup kaku lifting powernya, sekilas tampak kaku tapi sangat fleksibel, cukup fleksibel. Saya rasa ini cukup kuat, sahabat pisau. Sangat sensitif. Untuk kekuatan, sahabat pisau bisa melihat di deskripsi atau langsung di bagian e-commerce penjualan. Terdapat keterangan dan spesifikasi tentang rod ini. Seperti ini resetnya. Dia menggunakan sistem clicker, sistem terbaru. Meskipun cuma satu kuncian, cukup mewah, cukup modern. Saya rasa ini adalah rod yang sangat modern. Sangat beda, baik dari segi model, dari segi bentuk, dari segi di warna, dari segi motif, dan dari segi corak. Cukup fleksibel, sahabat vision, dengan gaya Japanese seperti ini. Cukup sensitif, sangat sensitif. Iya, dengan riset yang dibuat atau diproduksi sendiri dari G-Tech. Kita zoom sedikit, sahabat pisan. Seperti ini tampilan batjo yang bagian bawah, menggunakan gaya Japanese style. Terdapat motif kayu di bagian bat, motif kayu seperti ini, cukup keras. Terdapat Eva, terdapat cincin, kemudian Eva kembali, wrapping. Bahan karbon yang sudah bermotif X dengan finishing mengkilat atau anti gores. Sini terdapat tulisan Engineering and Design by Japan. Kembali ada wrapping, release dari G-Tech dengan finishing glossy. Terdapat tulisan Japan G-Tech Technology. Dan dia clickernya seperti ini. Ini model baru, sahabat mancing. Sekian dulu review kali ini, sahabat mancing. Salam fish on.